Ini gak kelihatan. Eh, aku gak bisa lihat tau. Mata aku gak kelihatan. Wajahnya masih. Wow, langsung banyak bintang. Wow, banyak bintang. Kayak hujannya gemes banget deh, sumpah. Iya. Kayak air terjun, bukan air mancur. Loka. Udah beli? Kok bisa? Ya bisa lah. Ya udah kan tinggal kalau event ya pakai sisi aja. Lagi showroom, Kak. Ay, taruh di sini enggak sih? Ayo, oke. Tapi kamu enggak kelihatan di aku. Enggak apa-apa kok. Gini. Aku harus pakai kacamata dulu, kacamata aku. Wah, aku ganjel minyak angin enggak sih? Pusing Tuhan Yesus. Yang mundur-mundur. Baru mulai loh. Kursinya mundur-mundur. Baru mulai. Hai. Crispy crunchy. Ah, kamu kok ada di situ? Iya. Yeah. Masya. Kok aku enggak bisa? Iya, aku jelek banget pakai kacamata, tapi aku matanya enggak kelihatan. Apa aku pakai solvent saja ya? Itu bagus. Waduh, halo, mau ketawa. Hai. Maaf ya, Cebio. Halo semuanya. Tapi kalau ada kacamata itu kayak mantul gitu. Kok kamu nge-zoom banget sih, Cepio, mukanya? Kayaknya kameranya enggak sih? Kamera aku kayak jauh gitu. Tidak tahu, saya. Aku mau cerita, Cepio. Jadi kan tadi pagi aku nge-tweet ini. Apa? Hari ini hari Senin, udah hari Senin aja ke sekolah kan. Aku tuh udah selalu nge-set alarm jam 7.45 buat sekolah kayak udah setiap hari. Terus aku bangun tidur tadi, tiba-tiba udah jam 12. Kok kayak sekolah? Iya, terus aku kayak kaget, padahal hari ini aku ada presentasi bahasa Indonesia. Terus aku kayak, temen aku ngechatkan, Zi, kamu baca yang ini ya. Zi, kok kamu gak baca-baca, aku belum bangun ya? Gimana sih Azizi asalnya? Terus ditanyain gurunya enggak? Enggak, aku tak kayak, apa ya, gurunya enggak ada, enggak pernah aku tuh enggak pernah komunikasi sama guru gitu loh. Jadi ya udah, dia juga gak nyariin aku, mungkin dia udah lelah kali ya. Jelek banget pakai kacamata. Kita mau ngapain? Oh, kita mau bikin ini tahu. Iya, kita udah mau bikin origami. Enggak origami sih. Pakai kertas HVS. Pakai script Sharehouse 48 aja enggak sih ini? Nanti domain enggak sih? Nih, scriptnya. Enggak boleh tahu ntar spoiler. Enggak ya? Ini spoiler ini enggak sih? Ini enggak boleh. Jangan deh, ini enggak boleh banget. Ini enggak boleh banget sih. Ih, parah banget. Aku mau pakai solvent aja deh, Cevio. Ya udah, pakai aja. Cevio pakai solvent. Pakai. Kok enggak kelihatan juga sama kita kan? Tapi nanti sampai malam latihan mata aku suka sakit pakai solvent. Abis showroom taro lagi. Iya sih. Bener sih. Aku bingung mau lihat kemana. Aku juga bingung. Si bikin origami. Oh, tau gak sih bikin origami bintang? Aku pernah lihat tau di ini. Yang kecil-kecil gak? Iya, aku lihat. Kamu bisa ajarin, Cevio. Tapi harus ada gunting ininya. Gak usah, kita sobek aja. Ukurannya segimana harusnya? Tapi gak rapi nanti bintangnya. Gak apa-apa. Kita pakai kertas baru aja gak sih? Kita bikin kapal dulu gimana? Iya, kita bikin perahu. Bikin perahu, kita mau gambar-gambar perahu. Kamu tahu gak cara bikin perahu? Tahu lah. Aku juga tahu. Aku udah lahir duluan daripada kamu. Kertas aku tebal banget sih. Kertas aku juga tebal. Maaf ya, ini padahal kertas. Ini kertas kakak JOT tahu. Iya tahu. Kita pakai pakai. Pakai jangan bilang izin. Kita nggak izin. Tapi kita udah bilang kak minta ya. Iya, lihat aja. Iya, ambil aja. Oke, makasih. Iya. Kita tanya sendiri, jawab sendiri nggak sih, Cey? Kita sebenarnya abis kegiatan terus kita menunggu latihan. Iya betul. Tapi kok aku nggak rapi sih punya? Ini nggak usah buru-buru kali ya. Iya. Ya. Ini kan bukan perlombaan ya, guys. Ini hanya seru-seruan saja. Tapi mereka nggak bisa kapalnya tahu. Oh iya kak. Tapi ini script channel seperti itu harus digeser dulu. Ini memakan tempat. Ini banyak banget ya, tahu. Tebal banget tempat. Taruh mana? Udah. Kita asal geser-geser aja para bangun. Beda lah ya. Maaf ya. Susah ih. Kamu bisa sih cecep. Ini pakai bedak. Aku pakai bedak juga. Mau lihat enggak kita pakai bedak? Ya buat ini pakai bedak. Tapi kalau kalian mau lihat bisa enggak sih mereka lihat kayak gini nih. Caranya gini biar mereka bisa lihat. Nih. Wow. Oh, aku begini. Aku ini keren sekali. Tapi kita enggak bisa kertas kita sendiri tahu. Enggak apa-apa. Ya. Kalau Kak, kita orang gabut. Kalian lihat ya, yang nggak bisa tahu gimana. Udahlah, Cepio.
nggak sih? Apa gini. Ya nggak simetris, Cek. Siapa yang nggak bisa bikin tapa? Susah. Lagi tuh tahu caranya. Stop. Aku bisa. Dilipet dua dulu. Ini aku udah. Tetap nggak simetris walaupun udah dilipet dua. Tuh kan nggak simetris. Oh iya. Udahlah ya. Apa emang gak ada yang sempurna di dunia ini? Bener banget, oke. Ini udah seperti segitiga rumah, ya kan? Oh, kamu cepet sih. Cepet lah. Ini gak lomba guys, kenapa pada go. Itu bikin, ini biasanya tau gak sih kalau sekolah tuh kayak bikin topi ulang tahun gitu. Tapi ini agak susah ya karena kertasnya tebal gak sih? Iya tebal banget. Nanti kita curi ini aja, curi guntingnya Kak Sam. Kak Sam ada. Biasanya ada sih. Oh iya, kita curi-curi siapapun itu dia yang ada di dunia. Pasti ada gunting di suatu tempat. Di suatu tempat pasti ada gunting yang terlantar. Wede, keren banget. Menangkap sinyal adanya gunting. Apa sih? Aku udah sampai seperti ini. Ini seperti topi ulang. Selamat ulang tahun, Cepio. Terima kasih ya. Jangan lupa ya datang ke acara ulang tahun aku. Iya, aku pasti datang. Tapi kan kamu yang mau ulang tahun. Oh iya. Wow, aku mau ulang tahun. Hehehe. Kita adalah orang-orang yang gabut, guys. Maaf ya. Kalian lagi apa, guys? Kalian puasa enggak? Kazi katanya lapar banget, guys. Iya sih, lumayan. Masa tadi Kazi malah nontonin orang makan? Emang boleh ya? Gak apa-apa kali, yang penting kan aku gak makan abis itu. Oh iya, benar juga. Ya udahlah. Kalau kita sedang... Ini kertas siapa? Aku pakai. Kita pakai. Gak apa-apa. Buat ya, bikin perahu. Meeting apa ini? Meeting perahu, showroom. Iya. Keren kan kita showroom, kita rajin showroom loh. Iya, kita rajin. Rajin. Kita minta kertasnya, Kak. Kak Fritz puasa enggak? Kok ada ulang tahun? Kok bisa kayak gitu sih? Oh my god, keren banget, Cevio. Kok kamu ada konfeti-konfetinya? Enggak tahu. Emang aku ulang tahun. Keren banget, Cevio. Wow. Mungkin dalam rangka mau buka puasa? Oh iya. Enggak tahu ini apa sih. Kita lanjut dulu. Kenapa aku nyanyi sudah jadi kita pikir gini? Duduk. Kamu juga ada. Oh iya, wow. Wow. Kok bisa sih itu ada apa? Oh my god, keren banget. Saya sangat suka. Aku dan Kazi sangat suka. Kita hari ini membuat kapal seharga 50 miliar. Kapal ini bisa digunakan untuk pergi ke pulau-pulau manapun itu. Iya. Wah, aku udah jadi. Wow. Kita hias gak sih? Ya, aku punya pulpen. Ini adalah pulpen yang aku ada pakai spidol. Di sekolah. Ada spidol. Ketebel lah. Eh, gak apa deh, itu warna apa biru? Biru, blue. Masa sih aku bawa pulpen ya? Ini pulpen kesukaan itu soalnya. Aku cuma bisa pakai pulpen ini. Kalau gak pakai pulpen ini, aku aku gak paling, bisa. Aku paling suka bikin yang bagian kayak gini. Bukanya. Wow. Keren banget. Kayak magic. Aku cuma bisa pakai pulpen ini kalau sekolah. Karena tulisan aku jadi jelek kalau pakai pulpen lain. Aku juga pakai ini. Iya kan? Atau yang apa ya namanya lupa. Ya kan? Iya benar. Oke, kita buat apa? Cepio dulu deh, Cepio kan jago gambar. Kita tuh kayak nggak boleh nyontek gak sih? Oh gitu kak. Nanti kita baru spill pas udah akhirnya gitu nggak sih? Oh gitu. Iya aku masih ada ulang tahun loh. Keren. Wah, selamat ulang tahun ya. Terima kasih semuanya, aku ulang tahun. Kedengeran woy katanya. Emang iya kedengeran kan? Karena kita udah diem-diem. Aku bikin apa ya? Aku mau bikin ini, Cek. Apa? Aku mau bikin apa ya? Ada yang mau request gak? Aku mau gambar tapi apa? Tapi kalau fail aku malu banget, gimana dong? Gak apa-apa, kita kan belajar. Tapi kan Cevio jago gambar, aku gak jago gambar. Kenapa gak gambar Dino? Kamu tau kan gambar Dino? Oh waktu itu jadi kita pas ini, pas... Thank you memories. Bukan. Oh yang... Oh, pas kita presscon ini. Oh iya, presscon AKB 48 Asia Festival itu kan. Terus kita ada papan tulis, kita kayak gambar-gambar terus gitu. Iya
seru banget. Seru banget sih. Aku berbakat gak sih, Ce? Berbakat kayak udah ada bibit-bibitnya gitu sih. Iya. Tinggal dia asal lagi. Aku sangat pintar. Aku sangat berbakat. Mari kita coba. Ada monyet. Hah? Kok kamu lucu? Cepio ngomong ada monyet, nunjuknya ke screen gambar aku, parah banget Cepio. Ya ampun Cepio, Cepio ini parah banget. Tadi beneran ada monyet. Oh iya kak. Cepio tuh monyet. Oh iya, hilang lagi monyetnya. Kalau ada monyet lagi aku kasih tahu. Oke, siap kawan. Kok ada monyet ya? Emang hari ini hari apa sih? Hari... Gak ada. Hari... Senin. Jadi aku mau gambar ini, Cepio. Aku juga mau. Aku deg-degan, Cepio. Ada yang mau request? Cepio mau jago gambar. Enggak tahu, kita belajar. Enggak, Cek. Kamu belajar, katanya aku gak belajar. Hari ini hari monyet nasional. Oh iya, Kak? Iya tuh, di sana. Perlindungan monyet, Kak? Monyet. Kasihan monyet. Kenapa? Kan ini hari rayanya. Oh, makanya ada ulang tahun monyet gak sih? Kok aku matanya kecil banget? Aku malu banget, Cek. Ini belum apa-apa udah fail. Kita harus kasih nama juga gak sih? Ya udahlah ya. Kalian tidak boleh protes. Ini adalah hasil karyaku. Widi, keren sekali. Kamu dengar gak di uang? Yaudah, berarti kalian gak kedengeran juga. Aduh, aku bingung banget nih mau gambar apa ya. Matanya kenapa kayak kekurangan mata? Apakah ada sesuatu yang bisa aku gambar, aku tiru juga? Aku ingin bersihin. Bolehkah aku bersihin? Boleh. Satu, dua, gak bisa. Pasti kalian kalau ingat kalau kalian ini nafas, pasti kalian nafasnya gak otomatis lagi. Coba. Oh iya. Kedip juga, kedip. Oh iya, jadi kayak terpaksa gitu. Iya. Keren banget sih. Wah, aku disco. Duks. Disco. Aduh, aku bingung banget yang berapa. Aku suka lagu itu. Aku juga. Sama M16. Iya, itu lagu adem banget. Lagu terkocak gak sih, Cek? Kamu kocak banget, kenapa? Kanan kiri. Ya muter kanan kiri. Lagu M berapa? M16. Yang lingkaran. Oh. Maaf ya. Parah banget sih, Cek. Maaf ya. Kocak deh. Oh, wow, aku juga hari lagi ulang tahunnya. Wow, itu apa? Selamat Hari Monyet Nasional. Itu ada beruang. Terima kasih beruangnya. Wow, sangat gemes. Aku karena hari ini hari monyet, aku mau gambar monyet aja deh. Iya, Kak. Gimana sih monyet tuh? Aku enggak bisa gambar monyet, Cek. Aku bisa gambar diri aku sendiri, soalnya mirip. Gini gak sih? Ih, susah banget tau, Cek, gambar ini, Cek. Kayaknya kalau kamu bisa deh, Cek, kamu kan berbakat gitu kan. Monyet tuh hidungnya kayak apa ya? Kayak titik garis dua gitu gak sih? Kayak gini? Gini gak? Terserah Cepio deh, Cek. Apapun yang Cepio lakuin bagus kok. Terima kasih ya. Kuping monyet ada nggak sih? Di sini atau di sini sih kuping monyet? Itu ada monyetnya. Ya hilang lagi. Masa sih? Gimana cara lihat monyetnya lagi? Ya, Cek, kok badannya gini, Cek? Cek, tangannya di... Aku mau ganti. Cepio pinjam, aku mau coret-coret. Aku nggak mau. Nggak boleh. Kamu mau bikin kapal ulang? Enggak, mau badannya aja aku. Oh, badannya aja aku ganti. Jadi ceritanya dia sedang menaiki kapal. Oh, aku ini sangat pintar. Tapi kakinya naik sampai sini, Cek. Oh, ada nih monyet. Oh, begitu. Monyet lagi.
monyet lagi. Crispy crispy crunchy. Kamu masih pakai enggak? Enggak nih. Wih. Badannya aku sensor. Karena dia tidak memakai baju. Bukan, karena tangannya jelek. Nah, tangannya fail. Kamis Rabu. Oh, badannya monyet gimana sih? Tunggu aku mau lihat. Badannya monyet begini. Enggak kelihatan. Kasih. Ya, si monyet kan kayak gitu ya. Kasihan tau monyet. Kenapa? Kasihan aja. Kamu gak kasihan sama monyet? Kasihan sih. Bukan kasihan. Kaki monyet gini gak sih, Kak sih? Ih, gemes banget monyet kamu, Cek. Makasih ya. Kamu emang berbakat deh kayaknya. Makasih ya. Hai. Lagi showroom. Lagi sambil showroom. Membuat origami. Cita itu origami itu kertas putih. Ya udah sih. Kertas putih dibentuk. Kan tapi lipetan. Tapi kan itu cuma kertas putih dibentuk-bentuk. Ini kamu iri kan? Kamu enggak bilang, kamu ikutan ini ambil kertas. Aku enggak bisa. Ini bukan kertas. Kamu udah selesai belum, Kristi? Tapi emang iya. Aku udah selesai. Udah kah? Nanti kita kan latihan. Nanti aku bikin cookie monster yang sedang Hah? Asyik aku belum boleh bilang. Ini itu kan biskuit. Oh iya. Kalian lagi lomba? Enggak. Kita lagi ini aja. Mengasah kreativitas. Betul sekali. Oh begitu. Kamu ikutan dong, Kristi. Apa? Ikutin ngapain? Ikutin aja, kek. Ngapain kita? Oke, sangat bagus gambarnya. Sekarang aku ingin gambar apa lagi ya? Wow, monyet aku udah selesai. Pinjam dong. Ini lucu banget. Tangan lucu banget. Nggak boleh di-spill punya dulu ya. Punya Cepio kayaknya lebih bagus dari punya kamu, Daisy. Iya. Udah deh. Canda kok. Wow, bagus kan? Gak boleh tahu, gak boleh makan cookie lagi puasa. Iya. Ini kan gak dimakan nih, kepotek doang. Kepotek kah? Seru banget sih guys. Crispy crispy crunchy, mukanya kok gak kelihatan? Karena tidak di layar. Kayaknya cantik banget dia udah makeup. Iya kan aku cantik karena makeup doang. Enggak gitulah. Ya, Gigi cakep banget sih. Cepio juga cakep banget sih. Tadi itu kita habis kegiatan, terus kita gabut banget gak sih, Cek? Iya. Akhirnya kita memutuskan. Kalian abis ini udah gak ada apa-apa lagi? Latihan? Sebelum latihan. Buka puasa? Sama kok. Kristi puasa enggak? Kak Kristi? Enggak, tapi aku ingin ikut buka. Kak Kristi udah selesai kegiatan? Udah. Cepio aja latihan. Kan kita nanti... Hai, Kak. Kan kita nanti latihannya wow, bareng. Wow, disco crispy crispy crunchy disco. Disco. Bau spidolnya kayak masuk ke sini. Enak tau. Tahu. Tapi kalau terlalu banyak tuh kayak masuk ke paru-paru gitu. Ya nafasnya masuk ke paru-paru lah, Cek. Tapi maksudnya spidolnya masuk ke paru-paru. Mau gambar lagi deh. Handphone aku tuh. Tapi handphone aku lobet tahu. Tahu enggak baterai berapa? Berapa? Habis total. Kamu enggak bawa charger? Kaget. Kamu enggak bawa casan? Enggak punya. Punya. Hilang. Kita curi pinjam enggak sih? Pasti ada yang punya enggak sih? Di ruang situ enggak sih? Iya enggak sih? Curi. Jangan, Ding. Ayo sini gantikan. Saja. Hai, aku Azizi. Hai, Kak Azizi. Hai, Cepio. Gemes kan? Kok bisa gambar mau sih? Bikin perahu juga enggak? Enggak mau, aku tidak berbakat menggambar. Enggak apa-apa. Monyet Cepio kenapa gemai sekali? Karena hari ini hari monyet nasional tau. Emang iya? Iya. Emang hari ini monyet nasional? Hari monyet nasional? Iya. Makanya internasional atau nasional? Kok Azizi ketutnya gede banget ya? Di sini. Tanda soalnya guys. Tau gak sih, aku pernah ngecas di sini. Terus habis itu ternyata aku ngecasnya yang gak dinyalain. Jadi aku nunggu percuma gitu loh sih. Iya, ada Kak Jabib. Hari ini hari monyet nasional, maka tadi ada giftnya spesial monyet tau. Oh, iya, gemes-gemes. Terus tadi ada gajah. Emang iya? Emang gajah mana? Tadi ada, maksudnya aku lihat di showroomnya Mumu Chang. Emang iya? Iya, ada gajah tapi warna biru. Ih, keren banget. Biru muda. Ini ada teddy bear juga? Iya.
Jangan-jangan hari ini hari hewan sedunia. Iya. Enggak tahu ini kode harinya kita harus ke taman safari. Oke, kita harus jalan-jalan enggak sih? Kita ayo. Kita minta. Tapi kan kita nanti latihan. Kita hari ini. Kita minta Kakak Jote bayar aja enggak sih? Jejeje. Ha. Marsha. Hai. Hey. Terbang. Hey. Kamu mau nyontek cent aku dulu? Ada bekas berapa kali? Berapa kali? Ku telah jatuh cinta. Kemarin? Apa yang telah ku ucap? Hari itu. Terus aku ingat. Kalau sudah hilang, seperti si Bill dari Coba Bisa Tas Bus. Terus abad itu tawarin CPO ya? Oh bukan. Oh bukan? Itu dia tadi yang bukan. Terus dia yang bukan. Yang bisa emang. Katanya ada Jabim Osi. Jabim Osi. Aku hanya bisa diam. Jeng jeng jeng. Oh boy. Terluka. Lama tebas Jabim. Kalian berdua duduk sini. Kalau banget kok fotonya di sini kan? Berarti kita kesini aja deh. Ya kita berpisah dong. Ya iya. Semua karena Kak Jabim. Kita mau kemana? Kita mau kemana? Aku berpisah dengan Cevio. Kita bersama lagi. Sudah, sekarang aku gambar ini. Gambar aku udah mau selesai. Belum selesai. Itu kan suara aku. Oh my god, keren banget. Oh my god, keren banget. Mau lihat bocorannya enggak? Monyet. Wow, keren banget. Ada monyet. Keren banget. Ini monyetnya keren banget, sumpah. Lucu. Keren banget, aku suka banget sumpah. Keren banget. Ada monyet. Banyak monyet. Kita kayak langsung tambahin apa? Aku mau gambar kuda tamak, tapi aku nggak bisa. Ini tuh udah. Kecuan gambar meskipun begitu. Tadi kan udah. Kamu terinspirasi. Kamu gambar apa? Kamu gambar telur. Iya. Oh. Di belakangnya deh. Bunga. Masa ada yang bilang kita kok hatinya sekecil ini sih? Yaudah lah ya. Mukanya tuh kayak menyedihkan gitu loh dia. Enggak kok, enggak tahu. Dia sedang senang. Enggak, Kristi dia sedang sedih. Maksud, hibur dong. Cepio. Iya. Kamu udah selesai? Belum. Cepio belum makan nih. Cepio bikin apa? Kok bisa patah sih? Ini apa? pas lagi tuh ketawanya. Itu siapa yang ketawa? Kanin. Kayaknya. Aku taruh sini ya. Z. Iya. Atau terserah deh. Ini dia. Sama sabodo bikin apa juga sama mikir kok kacau. Kok yang setelan bikin sisa dirimu. Dia yang datang cari saya. Kok jadi kayak jamu stelan rancang-rancang saya. Apa kabar? Lagi pada puasa enggak sih? Ya. Puasa dong. Wah. Karena memang sabukan PH. Oh ya patah semua sih kok. Enggak bisa dibentuk-bentuk sih. Atau dia emang enggak aman di gampang patah. Udah mau kamu sekarang sukanya di mana? Keren sekali. Luas. Hai. Oh iya. Gajahnya punya rumah. Puasa enggak kita enggak puasa hihi. Dia gampang patah-patah, guys. Hai. Hai. Mau apa? Tempat soft lens. Oh. Halo, ya, Mas. Tempat soft lens. Ada isinya tapi ada punya kamu. Heeh. Ada di ada di teater. Kak. Kak, buang aja pas soft lens aku enggak. Sini, aku punya ide. Aku selin ya. Bisa tuh, enggak apa-apa. Kak.
Terus gimana kak? Pakai sopan saya sebelah. Kayak Kristi. Aku sih monyet. Aku monyet. Aku sih kan kayak gitu sih. Aku gak jangka kalian katain aku monyet. Peri gak? Peri ya? Nggak, tanda guys. Guys maaf ya, aku jadi sibuk sendiri. Lagu aku favorit biasanya ya. Apa sih? Aku yang white. Aku suka. Iya ya. Maaf ya guys, aku yang white. Iya. Aku suka di SNM, suka nampil semua lagu sih. Nampil. Hari ini aku puasa. Sebentar lagi akan buka puasa. Hai hidung tuh. Kalian pasti langsung ngomongin hidung aku. Karena hidung aku bisa kayak gini. Lagi barang ngapain? Ngabuburit gak sih kalau jam segini tuh? Iya. Sekarang tuh puasa hari keberapa sih? 14 atau 15 sih guys? Maaf ya sayang. Wah, terima kasih. Thank you. Buka puasa sama siapa? Sama member JKT. Dan mungkin staff-staff JKT48 juga di tempat ini. Ada tenda sirkus. Ngabuburitnya tapi ini udah showroomnya. Ngabuburit aku adalah showroom bersama kalian. Kalian semua lucu sekali. Hari ke-14 ya. Aku ada jerawat guys. Bawa kalian puter-puter. Mulut gak jerawat. Pusing enggak? Pusing lah masa enggak? Lihat. Pusing enggak? Wow, kalian ini hebat sekali. Terima kasih giftnya. Aku, Cevio katanya mau bikin bintang. Udah lah bikin bintang aja, Ce. Iya, bikin bintang tapi aja. Tapi aku belum selesai gambar. Aku pengen gambar, enggak aku gambar-gambar juga dong. Thank you. Kasihan Kak Fendi. Aku pengen gambar-gambar juga dong. Kamu pakai ya, pennya enggak, Gigi? Ya. Aku apa? Kamu ini pakai pennya. Kamu udah selesai. Udah, aku mau bikin bintang. Cevio ajarin. Tapi aku lagi mau gambar. Gak gambar usah, ya? Aku aja udah selesai nih gambar aku hasilnya gini. Ini mau kosong. Gambar apa? Tenang. Jadi ini pengen ikutan gambar. Ayo guys, mending kita lomba gambar. Sekarang aku gambar sama Kristi. Nanti kalian juga gambar. Terus kalian harus post di Twitter terus mention aku. Nanti aku kasih lihat bagusan siapa gambarnya. Pasti bagusan aku sih, karena aku kayak tangan aku nggak ngerti gambar. Kamu maksudnya apa? Jadi kalian ikut gambar juga. Terus kita lihat gambarnya bagusan siapa. Terus kalian harus foto terus post di Twitter. Aku mau gambar apa ya? Aku ayo dong guys, gambar guys. Kok hasil aku jadi kayak roket ya? Gambar Kristi aja, gambar Kristi. Aku mau gambar diri aku sendiri, bisa gak sih? Gak mau, gak bisa. Kenapa kalian gak bisa gambar? Gambar adalah suatu hal yang susah. Aku mau coba gambar aku. Tapi aku suka. Coba ya, aku mau bisa gambar diri aku cuman sendiri. Cuman aku coba-coba aja. Alis, dari alis. Nih, tema gambarnya adalah harus bisa menggambar gajah yang ada di showroom ini. Kenapa kamu gak mau gambar diri sendiri aja? Yeay! Gak bisa, aku gak bisa gambar Azizi Asadil. Aku juga gak bisa gambar Angelina Christie. Tapi mari kita kalian coba. Kalian bisa gak gambar gajah? Marki cop. Kok alisnya? Aku paling jago bikin ini tau guys. Gunung, matahari, awan, terus, dan sawah. Terus tengah-tengahnya ada matahari. Ada jalanan. Iya juga. Iya. Nih lihat. Udah belum? Kristi, kamu pakai kertas apa? Lihat deh. Ya, tapi ini udah anu. Azizi, why won't udah, you tell udah, me? Udah, harusnya sih udah selesai. Tapi kan di sini ada. Ini kertasnya ini. Why won't you tell me? Senang. Oh my god. Udah dong. Aku mau lanjutin gambar. Aku mau masukin lagi gak sih? Maaf ya Om Jote. Tolong dong, aku ambil ya kertas. Maaf ya Zi, maaf ya. Bukan, maksudnya ada monyet. Aku mau gambar. Kalian lapar disco. Tidak? Bentar ya. Kalian kalau puasa sahurnya pakai apa panik sih? Panik lah mas. Aku tuh kalau sahur ya enggak bisa kayak maaf ya, enggak bisa kayak langsung makan banyak gitu loh. Kalau sahur tuh nah, ini nafsu makannya kosong. Kosong ya. Kalian makannya berkurang kalau buka puasa baru aku akhirnya, tuh makannya banyak banget, guys. Nah, coba ya. Mungkin kita karena gambar. Pagi-pagi kali dari ya. Dari alis. Alis aku kayak gini. Jadi we're mamot. Aku tidak bisa menggambar, jadi kalian tidak boleh menertawakan. Hahaha. Bahkan balang YTH sisa kuota dana data internet Kemendikbud Anda 10 MB. Gambar mata belok. Iya.
Bisa lah. Eh, kok kuota Kemendikbud bisa buat showroom sih, tapi nggak bisa buat buka TikTok. Emang bisa buat showroom? Ya, emang bahkan Kemendikbud tahu showroom. Emang Kemendikbud tahu showroom. Malah yang kepotong kuotaku yang biasa. Kuota aku yang biasa kepotongnya kalau buka TikTok sama Instagram. Rambut yang diikat kecoa deh. Rambut kuncir kecoa kayak kemarin. Kayak bola. Nih lihat deh, sejauh ini bagus kan? Aku juga ingin gambar, gambar gajah yang di showroom. Enggak tahu sih, tapi mari kita coba. Dari dulu tuh guys, aku enggak bisa gambar bintang yang bagus tahu. Pasti selalu kayak ada cacatnya gitu. Aku enggak tahu guys cara berhenti pakai kuota Kemendikbudnya gimana, dia kayak kepake sendiri gitu loh. Padahal aku udah pakai kuota aku yang biasa. Bagus banget kuota data. Bagus kok Kak, jangan. Sebentar lagi pasti nge-lag gitu dong Kak. Kalau nge-lag maaf ya guys. Harus bilang bagus dong Kak. Masya sedang sibuk. Alisnya emang keren emang. Kalian apakah kalian sedang menggambar juga? Apakah ya, aku kalian tahu SBGN bahwa setes SBGN tuh seru banget tau. Iya. Aku suka banget setes SBGN, apalagi baju-bajunya aku suka juga. Apakah kalian sudah memakan? Kamu sudah memakan? Oh iya, kamu kan sedang mengpuasa. Sedang mengpuasa. Tahu enggak sih aku kayaknya sedang tidak menggambar diri aku sendiri? Kak, hai Kak. Aku sedang tidak menggambar diri aku sendiri. Kalian pasti kalian kalau di JKT48 paling suka setlist apa? Kalian lihat. Aku suka semua tahu guys. Pasti bagus. Kayak seru enggak sih bawainnya? Aku kangen teateran. Marsha udah pengen session girl. Aku mau showroom deh sama Marsha. Ada monyet lewat. Kalian paling suka apa? RKJ, SNM. Aku sedang memfokus gambar diri aku sendiri. RKJ aku juga suka banget. Semua sih aku suka. Sama. Hai Kak. Tenda sirkus, tenda sirkus. Tadi udah ketemu kegeran aku balik ke komen, dia hilang. Oke nih. Aduh aku ketawa melihatnya. Oke aku bakal gambar di sini. Tapi gimana ya? Asalam lagunya lucu. Ya. Ini juga seru. Ya ini aku dari BD tuh dulu pertama kali sama kita BD enggak sih Kristi? Iya, seru dulu banget. Aku enggak pernah skip BD INY. Aku iya. Kak Jabib mah tiduran di situ. Parah banget sih Kak Jabib. Sebentar lagi buka puasa dari masih lama. Kalian mau lihat gambar aku enggak? Gambar aku bagus. Itu tuh sama Kristi. Oh boleh banget. Gambar gajah deh. Maka itu siapa? Guys, aku enggak jadi gambar diri aku sendiri. Aku enggak jadi gambar diri. Aku mau gambar gajah ini. Ini ada dua hidungnya. Terus gini. Ya nanti. Terus gajahnya punya kuping seperti ini. Kamu terus kalian mau lihat hidungnya gambar aku seperti gak? Ini. Ini aku sedang tidak menggambar diri aku sendiri, aku sedang menggambar gambar abstrak. Gadingnya nggak boleh. Kalau abstrak itu udah ya Ceh, aku minta ya. Eh kok gajah aku kayak gini sih? Gak ada alat tulis. Mau lihat gajah buatan aku? Aku sedang menggambar. Gajah aku lagi sakit guys. Bentar Cepio, kamu nggak boleh. Ya kok gini sih aku? Mukanya kurus banget. Lihat nggak? Mukanya kurus banget. Berarti tidak berbentuk kan? Sudahlah aku nggak mau bikin. Ini nge-lag gak sih? Kok kayak komenannya berhenti gitu? Itu gambar kambing sih, ya Allah kambing. Kalau inget gajah jadi inget Marsha. Gajah. Oh, komenannya nggak nge-lag. Masa tadi komenannya nge-lag terus aku pikir, gimana maksudnya? Inget Marsha kocak banget. Marsha gajah yang nggak punya belalai menjadi tikus. Aku tahu kalian mengerti. Itu ku Daniel, jahat banget. Menggambar. Ku Daniel enggak tuh. Terus ini gambar yang abstrak jadi aku tidak bisa menjelaskan ini siapa. Itu tikus. Kristi panik. Kristi panik kenapa Kristi? Enggak apa-apa, aku panik. Tidak apa-apa. Kalian mau lihat enggak? Lihat apa? Lihat gambar aku yang bagus ini. Sini pulpennya deh Kristi, aku gambar lagi gajahnya dengan serius. Mode serius. Emang kamu enggak serius tadi? Yeay. Serius sih. Satu. Kayaknya aku bakal simpen ini. Ini gambar ada di kanan sebelah kanan. Aku akan love. Aku akan gambar love.
Kalian melihat gak? Sementara guys, aku sedang melihat gajah yang ada di showroom. Bintang. Wah, sepertinya sudah aku gambar semua. Harus di zoom deh kayaknya. Udah aku gambar semua belum sih? Aku udah gambar monyet, gambar tenda sirkus, gambar kastil, gambar maaf, dharma, gambar, gambar lo, gambar bintang. Sumpah aku ngezoom banget mukanya, maaf ya guys. Soalnya aku sedang ya serem nih, kayaknya bisa membawa malapetaka, ya maaf. Ya apa? Bisa membawa mimpi buruk. Aku sedang menggambar gajah. Ini kayaknya bisa membawa mimpi buruk. Cevio, lihat deh gambar aku. Ada ice cream. Cevio pasti bangga dengan gambar aku. Ini siapa? Enggak tahu apa. Pasti ke Cevio bangga. Iya kan? Iya. Iya, guys, Cevio bangga dengan aku. Kan? Ini sebuah proses menuju sesuatu yang lebih bagus lagi. Ya, sebenarnya udah bagus tapi kecoret gajahnya. Ini ada. Tapi udah mirip enggak sih, guys? Lihat deh. Lihat deh. Tuh, mirip kan? Karena berhasil itu. Wow. Ini ada pasti gambar. Ada berhasilnya. Kok aku nggak bisa gambar, guys. Makasih ya, karena oh iya, kan ada ini. Aku mau gambar Cevio, bangga. Cevio, kita gambar. Kita bikin bintang aja. Kamu nggak bisa gambar bintang? Bukan, bikin origami bintang. Tapi harus digunting, kita mencuri gunting. Kristi kemarin udah makan ini juga, yang kita penasaran selama ini. Ice cream. Nato. Ya? Kita, aku sama Kristi kayak... Tadi aku baru makan Nato, tau. Oh iya. Iya. Ih, tau gak sih? Guys, aku mau cerita. Guys, kemarin mau cerita. Iya, kemarin kan aku kepo kan, karena Zizi bilang natto tuh enak. Terus aku coba makan, dia datang ke aku terus, Kristi ada natto. Terus kayak, iya oh my god, aku pengen coba. Terus aku udah excited banget. Iya, soalnya aku sama Kristi tuh selama ini kayak udah penasaran gitu kan. Terus kayak, akhirnya yang abisin aku sama Cepio. Kristi, gimana experience-nya? Iya, rasanya salah, tidak enak. Enak tahu? Enggak enak. Kayak pahit tapi sumpah siapa juga yang setuju enggak enak rasanya. Kayak tempe enggak sih? Enggak kayak beda jauh sama tempe. Tempe campur di... kopi, campur nangka, campur beda banget sama beda. No. Aku mau gambar octopusnya di mana ya? No. Kayak lidah aku yang aneh enggak sih, guys? Enggak enak banget. Yes, you are weird. You are weird. Yang mau makan natto ayo main ke rumahku. Enggak. Jangan main ke rumah. Mau dong ke rumah Cepio. Oke. Kok enak sih Cepio? Mau, oke. Jangan bulan puasa tapi. Oh, iya. Berarti habis lebaran dong. Iya sih. Lebaran juga lebaran sebentar lagi. Kamu nanya enggak? Kalian enggak ada yang tahu ya. Oke, oke. Enggak ada yang tahu. Enggak tahu. Aku kalau ingat rasanya kayaknya ingin memuntah. Ingin tapi memuntah. Rasanya agak aneh. Kayaknya bukan agak lagi deh, tapi makanan terenak sedunia aku coba. Suka banget. Indomie sumpah. Parah banget. Indomie kayak enak banget. Japanese people. Hello. Mie goreng. I'm Indonesia. Mie goreng. Enggak, makanya mie rebus maksudnya. Ajizi. Maksudnya mie. Why are mie, you? Mie itu enak banget, guys. Kayak rasanya sangatlah enak. Enak tuh ayam, guys. Zi. Indo. Ayam. Eh, Indo. Eh, ada monyet lewat aku, lagi. Aku harus gambar octopus di mana nih, teman-teman? Di dalam minyak. Nih, dipunya aku aja kosong nih. Tapi ini merek tuh, merek. Tapi boleh kan itu mie merek Indonesia. Liat. Aku boleh kasih lihat enggak? Boleh. Cang kapalnya Kazi. Jadi sama mie merek Indonesia. Ini makan lagi puasa, guys. Maaf ya. Kafe ini matanya masih sakit. Tuh. Katanya natto tuh dari kacang basi. Tetes mata. Katanya natto tuh dari kacang basi. Kristi lagi ngomong sama aku. Iya kan, tapi bukan basi tapi difermentasi. Iya kan, fermentasi. Kayak minuman. Aku mau nanya itu kalau minuman Kazi, Kak Kristi, kalau misalnya minuman cold itu kan fermentasi, itu kan dari yang basi kan. Berarti itu bisa basi gak? Berarti kalau saya dia udah basi, dia nggak bakal basi, berarti itu minuman abadi selamanya. Oh iya, keren banget Cevio. Berarti oh minuman sembah, tapi kok keju bisa bulukan? Kan emang keju, oh iya keju kan juga basi. Iya, berarti oh, berarti keju nggak pernah basi. Yogurt berarti nggak bisa basi dong. Berarti keju basi adalah mitos. Tapi bisa jamuran. Emang iya.
Aku nggak pernah keju jamuran. Aku pernah lihat di buku. Bukunya salah kan? Iya. Kayaknya itu. Berarti kalau roti keju, rotinya dong yang basi, kejunya enggak. Berarti kita Christy, kita bisa makan kejunya. Christy, aku mau tanya. Christy, aku mau tanya. Ya males lah, nggak jadi tanya. Kamu mau tanya apa? Monyet. Cevio, kamu nggak boleh kayak gitu, Cevio. Maafin aku ya. Kamu mau tanya apa? Do you know Japanese? Ya, aku lupa. Aku lupa. Only know a little bit of Japanese. Skoshi dake. Nihongo. Cevio. Skoshi dake. Kuntila anak dapat baju dari mana? Dressnya dari mana? Kuntilanak anaknya siapa? Kuntilanak kalau cowok bukan kuntilanak dong. Apa? Nggak tahu. Gondoruo kah? Terus kalau cowok jadi apa? Nanti datang. Oh iya. Kalau cewek kan kuntilanak, kalau cowok apa? Cowanak. Cowanak. Kenapa kuntilanak? Kenapa enggak kuntil papa? Kuntil cowok. Kuntil cowok. Iya benar. Kuntil papa. Berarti dari kuntil ibu anaknya, dong. Anaknya satu kuntil cewek. Mama, kuntil mama. Kuntil. Oh iya, benar juga. Kuntil mama. Katanya kuntil bapak. Kuntil ibu. Kuntil son. Kuntil anak. Kunti anak atau kuntil anak sih? Kuntil anak. Tapi kenapa bilangnya Mbak Kunti bukan Mbak Kuntil? Karena aneh. Oh, tahu enggak sih kuntil anak kalau cewek cantilanak kan kun kan kalau di Jepang macam cantil anak kah? Capek. Kenapa cantil anak? Karena cewek gitu. Aku tahu nggak boleh ngomong gitu, tahu nanti dia merasa terpanggil. Sakit matanya tahu. Jepret nih. Paparazzi. Oh ini yang suka foto-fotoin behind the scene. Masa sih? Disco joget bareng. Disco darurat. Aku pengen cerita tau. Jadi kan waktu itu lagi mau buka puasa. Terus aku sama Mute, kata Mute katanya kalau puasa tapi di lidah gitu cobain. Nah gitu. Itu enggak batal kan? Emang iya? Gak tahu, terus kata Mute, ini rasanya enak gak ya? Aku mau cobain di ujung lidah. Terus aku bilang, Mute gak boleh ya. Oh iya kah? Tapi gak tahu sih, kan kita memasukkan sesuatu ke ini, mulut kan. Ada ya, yang nanya kak. Tapi sikat gigi. Bang Jabib, gimana cara jadi JOT? Gimana ya? Usaha keras takkan mengkhianati. Wah. Apa-apa? Mantap. Kenapa katanya? Usaha keras jawaban yang sangat menjawab pertanyaannya ya. Itu memberikan motivasi. Iya. Sekali. Tapi tidak menjawab inti pertanyaan yang diberikan. Yang penting memberikan motivasi. Oh gitu kan. Nanti di showroom Bang Jati. Sudah jam berapa? Oh iya, jam berapa ini? 17.26. Masih lama sih. Buka puasa 17.56. Kalau enggak salah. Kakak mau cari makanan dulu. Udah ada yang buka belum? Kan biasanya kalau berarti kalau waktu Indonesia Timur udah, ya, waktu berbuka, Indonesia Tengah udah. Selamat berbuka. Nah, Kak Jabib, ada yang bilang. Emang saya usaha deketin anak orang tapi dikhianati katanya. Itu gimana tuh? Belum jalannya. Oh, belum jalannya. Semua belum sudah jalan. Diatur oleh yang di atas. Iya, betul. Teman-teman. Semua ada jalannya ya. Iya. Kalau mamanya kayak Vioni mau kemana gitu. Jadi kan tadi aku kegiatan. Terus selama kegiatan perut aku bernyanyi, guys. Kur gitu. Kencang banget. Mantap. Halo, Kak. Enggak main, mau main stumble guys. Mau lawan aku, ayo deh, aduh stumble guys. Aduh showroom. Kenapa orang lapar perutnya bunyi ya? Ya karena tidak diam. Hai guys, maksudnya, maaf yang ngelak. Padahal kan perut nggak punya mulut tapi bisa bunyi. Aku sudah ganti. Pas perut bunyi gimana ya? Mungkin dia goyang-goyang kali ya? Atau mungkin memberontak? Gimana ceritanya sih? Wifi itu. Aku mau gambar gurita. Terus sekarang aku udah ganti ke kuota. Aduh, enggak bisa di zoom ya. Cacingnya demo. Cacing tuh punya mulut. Ih, cacing di perut gimana ya? Serem banget. Kamu jangan bayangin. Aku takut cacing. Jangan dibayangin. Mama, aku takut sama cacing. Ya, aku takut cacing, takut sekali. Bagaimana ini? Aku harus berbuat apa? Nge-lag enggak sekarang?
Enggak. Aku masih nge-lag gak sih di aku? Cacingnya konser. Eh tau gak sih setiap aku mau cat pulsa ada tulisan mau nonton konser JKT48 gitu. Ya alhamdulillah dong. Keren banget, keren kok bisa banget. Sih? Ya, pasti kamu pakai. Oke, sudah tidak nge-lag, bagus gitu. Emang cuma ada Marsha, kartu beberapa ya? Kartu doang. Marsha lama kan nunggunya? Marsha. 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 Zi, beli takjil aja dulu. Sekarang kah? Masih jam segini? Kenapa? Fio, maaf aku ketiduran. Udah nyiapin buka belum? Belum. Cishani mana sih? Di bawah? Maybe. Tadi aku mau... Cishani, ya. Siapa sih yang puasa lagi? Do you like AKB48 songs? Yes, of course. Ih, Chavio jago banget bahasa Inggris. I like soup. AKB48 songs or JKB48 songs? Sukin under the scar? Hi, Sukin under this. Who do ni? Hi, so this. Ah, so this. So. Azizi-chan no, AKB48 is so like this. Suka? Hi, awesome. No way. Eh, apa no way? Honto ni no way? No way? No way, man. No way, man, ya? Honto ni? Honto ni no way, man? Cepi, yo bantu aku, Cek. So desu ka? Coba dong kita ngomong, jangan pakai bahasa Jepang, aku gak bisa bahasa Jepang. So, ni chan no ekto wa, I can't speak in Japanese, ya? Oh, really? Yeah. So, we have to speak in English, kalau itu aku bisa. Nihongo dake. Terima kasih. Because we're JKT48. Oh, okay. Can you teach me? Hi, watashi wa Reza Big Reza JKT48 documentation no staff desu. Yoroshiku onegai shimasu. Azizi 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 Watashi wa namae wa Azizi Azadele. JKT48 member desu. Member desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Watashi wa 19 sai desu. 19 sai. Onegai shimasu. Arigato. Nya. Nakata kia jabi pukul. So. いただきます。ダメ。ポスです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 
Mumu. Is that Mumu? Mumu naik, Mumu naik dong Mumu. Mumu Chan. Mumu. Mumu. Mau, tapi lagi showroom gimana dong? Bawa pajama. Emang boleh. Gini kah? Guys, aku mau keluar. Sebentar ya guys, aku duit aku di mana ya? Di tasku. Kak Jabib nggak jajan kah? Sepatu aku yang mana sih? Nggak mau kalau nitip. Ikut aja. Mau ke mana? Ke kanan atau ke kiri? Anjing ke kanan atau ke kiri? Banyakan di kiri nggak sih? Macam-macamnya banyak di kiri. Kalau di kanan tuh ada apa sih? Ya cuman goreng-goreng doang. Goreng-goreng kah? Goreng-goreng itu somai. Ya gitu-gitu doang. Ah, di kiri ada mie ayam yang enak tau. Di mana? Di ujung sih deket Sempol Limbet. Oh jauh. Itu emang jauh ya ke situ? Aku kemarin jalan kaki ke situ. Capek kah? Kamu mau kemana? Eh kita review. Iya. Pasti mau nyuruh ini, mau nyuruh itu. Iya nanti deh, iya. Kakak nggak puasa ya? Astagfirullah. Kan aku nanya, kakak puasa? Oh ya, saya nanya, puasa nggak? Insya Allah. Oh gitu, oke. Okay.
Aku ambil masker dulu guys. Cebio, kamu nggak puasa ya? Ini deh, pakai ini aja. Cukup gak sih segini? Dajobu. Dajobu. Where is my mask? Go. Mumu bentar, aku cari. Guys, aku sudah lama tahu nggak beli sempol limbat. Aku kangen sempol limbat. Tapi aku. Watashi no oshi wa jabe kun desu. Ini maskerku tinggal satu di rumah jadinya. Kristi, kamu nggak mau cari makan? Ini gimana dong kalau lagi cari makan? Masa aku harus udahan dulu guys? Kakiti bawel nih emang. Udah jam segini sih guys. Aku bawel emang. Udahan dulu, abis itu lanjut lagi. Harusnya kayak gitu nggak sih? Kamu mau kemana? Berarti aku harus berterima kasih dulu kepada kalian semua. Aku belum berterima kasih. Kamu mau bawa gak ini? Nah, flop aja, jangan dong. Belinya di luar guys soalnya. Nanti aja. Udah jam segini gak sih? Nanggung. Aku harus apa dong? Aku jadi bingung. Cevio mau gak? SR di punya aku cari jajanan. Emang kalian mau lihat punya Cepio? Lihat Cepio. Tapi aku lagi showroom juga. Iya, Cepio masih showroom. Cepio dari Jogun. Ya itu bisa gak sih diganti jadi showroom suara? Gak tau. Kalau ditutup kameranya gini. Kasian dong kalian ya. Kita butuh farming. Oh, kalian di sini numpang farming doang. Farming tuh menunggu bintang datang kan? Ya nggak sih? Bintang, bunga, gajah. Gimana dong nih? Pada bilang aku nggak boleh berhenti showroom. Kamu, jangan sendiri Mumu. Ada kafe ini juga mau ikut tadi. Close aja. Close itu apa, guys? Pause. Pause itu caranya gimana, Kak? Enggak tahu. Actually I don't know. Kamera. Udahan dulu ya, guys ya. Jam 7 aku latihan sih. Nanti kita bisa bertemu lagi. Nanti malam deh aku showroom lagi. Ya. Boleh ya. Boleh ya. Aduh. Kafe ini mau ikut aja kafe ini deh. Cigre mau cari makan enggak? Mau. Enggak ada. Aku di showroom. Ya. Dan makanannya tempe. Ya, ada cici sempurna. Anjici sempurna. Ini cari lebih sempurna. Ini lucu banget dapat gajah. Ini tahu sekarang kok bisa ada gajah ya? Lucu banget. Aku mau gajah. Itu gajahnya ada berapa banyak banget? Ada 10. Hah? Wow. Sama ada ini. Monyet juga ada tahu sekarang monyet, Ci. Oh my god, ranking 2 Azizi Asadel. Iya. Yes. Number 2. Ya ampun, parah sih, aku aja kalah. Gimana sih Azizi? Kok gimana sih? Rojin showroom. Hai. Kamu mau buka loh. Makanya, tapi sih masih udah jam segini sih. Ini makannya ini doang ya? Makan apa ya? Yaudah, dadah. Kanan atau kiri? Kiri. Kiri ya? Sudah, terima kasih banyak.
aku mau absen dulu deh. Nanti aku showroom lagi deh. Tapi sekarang aku siap-siap buka puasa dulu, guys. Oke. Terima kasih, Kak Utus. Kak Utus yang enggak video call, parah banget. Terus kemarin juga enggak nonton. Terus yang kedua ada Kak Alif Raihan Ananda. Kak Alif ini rajin nonton nih, keren banget sih. Kemarin juga Kak Alif nomor 1. Yang ketiga ada Kak Dewi. Kak Dewi juga sangat rajin nonton, aku lihat-lihat. Keempat juga Kak Aufa. Ini yang di atas ini sangat rajin nonton ya, saya lihat-lihat. Terus ada Kak Beautiful Day. Terima kasih banyak. Kak Yusnita Rosyani. Terima kasih banyak juga. Ada di posisi 6, keren sekali. Terus ada Kario. Kario keren banget. Kemarin aku enggak lihat Kario, kok sekarang ada Kario. Terus ada Kak Dep Dimas. Kak Azday. Kak Azizi Day. Maaf ya, aku pakai masker, guys. Udah siap-siap buka puasa. Terus Kak Hamdan, terima kasih. Kak Shinta NH48. Kak Endra Tahili, terima kasih. Kak Maul Cimo, keren banget. Terima kasih semuanya. Kak Avertian juga terima kasih banyak. Kak Dionin. Kak STR. Kak Ririn is typing. Terus Kak Tegar, terima kasih banyak. Kak Aldir, Kak Megamen. Kak Lilin Veranda juga, Kak Kaizen, Kak Dani, Kak Agus Salim, terima kasih banyak. Kak Raka juga, Kak John PTM, Kak Muslim Adil Saputra, Kak Steve Jajang, Kak Arga, Kak Rimrim, Kak Biwan Sayang Azizi, Azizi Sayang Kak Biwan juga, Kak Anggazel, Kak The Last, Kak Loli, terima kasih banyak semua. Kak Indah, Kak Nanda Tiffany Maulita, terima kasih. Kak Bang Jack, Kak Riz, Kak Deniz, Kak Hanif, Kak Andriawan, Kak Ihza Mahen, Sayang Azizi, sama aku juga sayang Kak Ihza Mahen, Kak R. Triandi, Kak Ian Azizi Asfa, Azizi Asfa Adel, Kak Donfit, Kak Nuril, sayang Azizi, sama aku juga sayang Kak Nuril, Kak Faisal, Kak Happy, Kak Nigel, Kak Dini Absarina, nih sering banget tonton, Kak Iqbalash, Kak Wiu, Kak Naf, Zimangat, semangat, Kak Lazaru, Kak Berliana Putri, Kak Solali, Lali, Ola, apa itu? Ola, Kak Fli, Kak Aswerin, Aswendo Dio, Kak Rido Oshiin, Z, boleh. Kak Cariyoshi, dari kemarin Cariyoshi mulu, gak dapet-dapet. Kak Dinda, Nat. Kak Hasbil Ihsan, kesayangan Azizi, emang iya. Kak Nanta, tos dulu. Kak Bara Love Bibi, Kak Johan Audi, Kak Saik, terima kasih. Kak Farhan Ryan, Kak Wahdannya Azizi. Nih, emang iya. Kak Oli Mesin, kenapa Oli Mesin? Kak Liah Wang, Kak Faiz Ardika, Kak Nai, Kak Indra, Kak Ramo, terima kasih, Kak Amar, Kak Sergi, Kristi, Crispy, Crunchy. Kristi dicariin. Ini. Kak Joy sayangnya aku. Ih, bisa banget namanya. Kak Ubaid, Kak Karage lagi. Kak Kuerti, saya masih ingat kalian semua nonton kemarin. Kak Mimosa Akernar, Kak Andi Febiadi, Kak Ira, Kak Agnes lagi skripsian. Semangat skripsiannya, Kak. Kak Inas Sahta, Kak Sekongkol. Oh, Sekongkol. Kak Abi sayang Azizi, sama sayang Kak Abi. Kak Oriza Septiana Putri, Kak Sanjaya, Kak Syif, Kak Bintang, Kak Syafa Distia, Kak Arsal Ali, terima kasih banyak. Terus sampai mana tadi, saya lupa. Oh, Kak Yaya, Kak Astia Luxfi, Kak Adit Putra, Kak Azme, Kak Geleng, Kak Apoy, Kak Oshimen, dan semuanya yang nonton 4.000
5422 orang lain yang nonton. Walaupun kalian tidak masuk podium, tapi terima kasih juga bintang-bintangnya dan telah menyaksikan showroom aku. Selamat siap-siap buka puasa. Oke, sebentar lagi buka puasa. Terima kasih banyak semuanya. Maaf ya nggak bisa sebutin satu-satu. Mari kita foto. Lagi. Sekarang sebelah sini. Lalu sekarang sebelah sini. Kamu bisa di screenshot sih, dah. Oke. Sebenarnya aku juga kalau nggak buka puasa mungkin aku akan lanjut showroom, guys. Cuman ini aku harus beli buka puasa dulu, udah jam segini. Mana kafe ini? Cigri nggak jadi ikut beli makan. Baiklah. Semuanya terima kasih. Jaga kesehatan. Bye-bye.